Aksi brutal pembacokan yang dilakukan oleh pelaku di salah satu warung internet di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Terlihat pelaku dengan brutal masuk ke area warnet, menghujam korban dengan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Korban kaget dengan aksi pelaku, puluhan pengguna warnet juga membantu korban dengan mengejar pelaku. Korban dan pelaku merupakan teman dan saling kenal. Aksi tersebut ditengarai karena permasalahan pribadi antara keduanya. Pelaku datang. Berapa orang, Pak? Satu orang. Pelaku datang naik beca. Baru dia berdiri sini ngintip korban. Ada apa nggak di dalam? Rupanya ada. Lari dia ke dalam, langsung dibacok dia dari belakang, Bang. Posisi korban lagi main warnet. Ya udahlah, datang dia kan dibacok dia dari belakang. Korban sadar, ditangkis dia, kena luka-luka di sini dia, Bang, sebelumnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh.